Satu tes kehuruan poe Senin 10 Agustus 2020 mengratus-ratus pedagang pasar Ciranjang anu pernahna di Jalan Cianjur Bandung Kabupaten Cianjur deredeg ke eta lokasi kehuruan. Sakumna pedagang sateka pola neangan serta mulungan sesa barang daganganana anu masih bisa disalametkeun. Mengratus-ratus pedagang pasar Ciranjang di Jalan Cianjur Bandung Kabupaten Cianjur ngadegdeg ka lokasi pasar anu bea kaduruk poe Senin berang 10 Agustus 2020. Sakumna pedagang sate kapolah neangan turta mulungan sesa barang daganana anu masih bisa disalametkeun. Eta musibah kahuruan teh di erong ngabalukarkeun pedagang nandangan karugian tepi ka mang miliar-miliar. Salah seorang pedagang sayur di pasar Ciranjang Cucu nembraken dirina nandangan rugi tepi ka mang puluh-puluh juta. Eta musibah kahuruan teh numpur ludesken sakumna barang daganganana sarta taya hijige barang anu bisa disalametkeun. Dirina ngeceskeun kiwari dirina geus teu buka modal keur ngamimitian dagang deui ka Wasasari. Kan abis semua. Semuanya abis. Abis ya. Ibu jualan apa? Ibu jualan sayuran. Sayuran. Semua buat nanti malam teh udah habis. Bakar semua. Berapa kios ibu punya? Satu kios. Satu kios. Cuman ibu mah barang-barang udah terhabis. Semua habis. Ya. Kerugian berapa ibu? Ya. Kerugian ibu? Kerugian udah sekitar. Kerugian seperti itu. Kepala Desa Ciranjang Deden Effendi ngejaskeun dumasar kana catatan kios jeung los di Pasar Ciranjang anu kahuruan ngahontal leuwih ti 1000 unit. Rerancangna eta pedagang bakal dipindahkeun saheulaan di pasar darurat anu pernahna teu pati nenggang ti eta lalawak. Ya, kemungkinan besar ini akan dibuatkan dulu darurat secepatnya mungkin mulai besok untuk action pelaksanaan darurat pembuatan kios darurat untuk penempatan yang kebakar itu di atas 1000 Pak, di atas 1000 kios yang terbakar. Kerugian belum bisa terakumulasikan atau bisa belum bisa terhitung. Tapi kayaknya pihak polisi masih nalungtik pasang tukang eta musibah kahuruan pasar Ciranjang. Heri Setiawan, Bandung TV.